Halo Sobat Ngopi, semoga tetap baik-baik saja. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan cerita ini. Walaupun Mimin sadari masih banyak kekurangan dalam cara Mimin menyuguhkan cerita ini. Soklah kita lanjutkan lagi ceritanya. Gembiralah Wiro Sableng dan buru-buru dia menjura serta mengucapkan terima kasih. Kiai Bangkalan kemudian berkata, karena Wiro yang akan menghadapi Dewi Siluman, maka cobalah untuk menyadarkannya terlebih dahulu. Cobalah untuk membersihkan pikirannya dengan obat ini. Lalu Kiai Bangkalan mengeluarkan sebutir pil hitam dan diberikan kepada Wiro. Bila nanti ternyata usahamu gagal, baru kau boleh menurunkan tangan maut. Itupun bila kau terdesak dan tak punya jalan lain lagi. Nah sekarang pergilah. Terima kasih atas segala petunjukmu Kiai, kata Wiro Sableng sambil menjura dalam. Inani juga melakukan hal yang sama. Sewaktu mereka mengangkat kepala kembali, ternyata Kiai Bangkalan telah lenyap. Bukan main terkejutnya mereka, benar-benar luar biasa cepatnya gerakan orang tua itu. Wiro geleng-gelengkan kepala, sementara itu Inani berdiri dengan paras berubah. Ada apa? Tanya Wiro. Waktu aku menjura tadi, kurasa ada yang menepuk bahu kananku dengan keras. Sekarang tubuhku terasa ringan sekali macam kapas. Wiro Sableng kerenyitkan kening. Tiba-tiba dia ingat akan ucapan Kiai Bangkalan, bahwa dia hendak menurunkan ilmu kecepatan gerak pada gadis itu. Mungkin itulah cara dia menepati janjinya, kata Wiro. Coba kau berkelebat. Inani tekankan kedua kakinya ke lantai. Tubuhnya bergerak dan kejap itu pula lenyap dari pandangan mata Wiro Sableng, sedetik kemudian muncul lagi di hadapannya. Saudara, aku benar-benar tak mengerti bagaimana gerakanku bisa sehebat ini. Seru Inani gembira. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepala, benar-benar aneh sekali cara Kiai Bangkalan menurunkan ilmunya kepadamu, kata Wiro pula, kau beruntung Inani. Si gadis anggukkan kepalanya malu-malu. Bagaimana kalau kita berangkat ke Bukit Tunggul sekarang, tanya Inani. Memang lebih cepat lebih baik. Kedua orang itu pun dengan segera meninggalkan Goa Belerang. Singkat cerita keesokan harinya mereka telah sampai di Bukit Tunggul. Satu keuntungan bagi Wiro, karena bersama Inani sehingga tak usah bersusah payah mencari di mana letaknya Bukit Tunggul. Sementara keduanya menuju mulut terowongan yang akan membawa mereka ke Istana Dewi Siluman, tiga sosok bayangan biru muncul menghadang mereka. Hai Inani, kau rupanya, seru salah seorang dan ketiga gadis baju biru yang bukan lain dari anak-anak buah Dewi Siluman yang habis melakukan perondaan. Hai, seru Inani sambil lambaikan tangan kanan. Dan saat itu juga ketiga gadis baju biru itu merasakan tubuh mereka kaku tegang tak sanggup lagi bergerak maupun bicara. Inani cepat-cepat keluarkan botol obat hitam, lalu dimasukkannya cairan tersebut masing-masing setetes ke dalam mulut ketiga gadis itu, kemudian bersama Wiro dia segera tinggalkan tempat itu. Sementara itu di sebuah kamar yang bagus luar biasa, Dewi Siluman memperhatikan tubuh dan parasnya di kaca dalam kamar itu. Lalu sambil melangkah ke kaca besar itu, ditanggalkannya pakaian tidurnya yang terbuat dari sutera biru halus berbunga-bunga hitam. Tanpa selembar benang pun menutupi badannya, sang Dewi berdiri di depan kaca. Betapa indah potongan tubuhnya, betapa halus mulus kulitnya. Tapi betapa rindunya seluruh tubuh itu akan sentuhan tangan seorang laki-laki. Tiba-tiba pintu kamar diketuk orang. Dewi Siluman memperhatikan kaca dari mana sekaligus dia dapat melihat pintu kamar itu. Siapa pula yang mengganggunya, pikir sang Dewi. Mungkin Laruni atau seorang anak buahnya yang datang membawa kabar tentang Laruni dan kawan-kawan. Maka Dewi Siluman mengenakan pakaian tidurnya kembali dan memerintahkannya untuk masuk. Begitu pintu kamar terbuka, kagetlah Dewi Siluman. Yang masuk bukanlah Laruni, bukan pula salah seorang anak buahnya, melainkan seorang pemuda berpakaian putih-putih, berambut gondrong dan berparas gagah. Dewi Siluman segera rapatkan pakaian tidurnya yang tipis lalu membentak marah. Orang muda, siapa kau berani berlaku lancang masuk ke kamarku? Pemuda itu sunggingkan seulas senyum. Apakah aku berhadapan dengan Dewi Siluman dari Bukit Tunggul, tanyanya. Betul, lekas terangkan siapa kau, bagaimana kau bisa masuk ke istanaku ini? Kalau aku tidak salah, bukankah Dewi selama ini mencari-cariku? Berdebarlah hati Dewi Siluman, jadi kau adalah pemuda yang tempo hari melarikan diri sewaktu mau ditangkap. Betul sekali Dewi, barangkali kau bisa menerangkan, salah apa yang kubuat sampai diriku hendak ditawan oleh orang-orangmu. Dewi Siluman tertawa, sebelum kujawab pertanyaanmu, harap terangkan dulu apa yang telah kau lakukan terhadap 8 orang anak buahku, hingga mereka tidak kembali sampai saat ini. Lalu bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Soal 8 anak buahmu itu mana aku tahu. Bagaimana aku sampai ke sini, biasa saja. Kau mencari-cariku berarti aku sama saja diundang untuk datang kemari. Malah anak buahmu mengantar dan menunjukkan kamarmu ini. Kembali Dewi Siluman tertawa merdu. Orang gagah,
Kuharap kau tahu di mana berada dan dengan siapa kau bicara. Pemuda berambut gondrong yang bukan lain dari Wiro Sableng adanya angguk-anggukkan kepala. Nama besarmu sudah lama ku dengar, Dewi. Namun sayang kebesaran namamu itu bukan karena pekerjaan baik, tapi akibat kejahatan luar biasa yang tiada taranya. Dewi Siluman naikkan hidungnya. Apakah maksud kedatanganmu ke Pulau Madura ini sengaja mencari dan menantangku? Kau andalkan apakah maka berani membuat rencana demikian, sentak Dewi Siluman. Di atas sebuah meja di dalam kamar itu terletak sebuah patung perempuan menjunjung kendi yang terbuat dari emas. Beratnya kira-kira 3 kg. Dewi Siluman menunjuk pada patung itu dan berkata, "Kau lihat patung emas itu orang muda. Jika kau sanggup melakukan seperti yang akan kuperbuat, baru kau pantas bermulut besar di hadapanku." Abis berkata begitu Dewi Siluman gerakkan tangan kanannya menghadap ke patung emas di atas meja. Perlahan-lahan patung di atas meja bergerak. Lalu laksana ada sebuah tangan yang tiada kelihatan, patung yang beratnya 3 kilo itu naik ke atas dan melayang mendekati tangan Dewi Siluman. Kemudian berhenti tegak di ujung jari tengah Dewi Siluman, lalu melayang lagi kembali ke tempatnya di atas meja. Dengan senyum di bibir, Dewi Siluman berpaling pada Wiro Sableng. "Bagaimana, sanggupkah kau melakukannya? Jika tidak sebaiknya kau lekas-lekas berlutut minta ampun kepadaku. Kau tidak terlalu buruk untuk jadi hamba sahayaku." Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Dewi Siluman tertawa melihat tingkah pemuda ini. Diam-diam memang Wiro Sableng mengagumi sekali kehebatan tenaga dalam Dewi Siluman. Meski demikian mana Wiro mau diremehkan begitu saja. "Memang meniru seperti yang kau lakukan itu aku tidak bisa, Dewi Siluman. Tapi coba kau lihat, kau kurang teliti hingga patung itu kembali ke tempatnya dalam keadaan terbalik." Dewi Siluman palingkan kepala dengan rasa tak percaya. Ketika matanya membentur patung di atas meja, terkejutlah sang Dewi. Patung itu memang berdiri di atas meja, tapi dengan kaki ke atas dan kepala di sebelah bawah. Dewi Siluman putar kepalanya kembali pada Wiro Sableng. Sedikitpun dia tidak melihat pemuda itu gerakkan tangannya. Tapi bagaimana patung itu bisa terbalik demikian? Tiba-tiba sang Dewi keluarkan tertawanya yang merdu. "Tenaga dalammu boleh juga orang muda. Ilmumu cukup tinggi. Aku ada usul bagus untukmu." Dewi Siluman melangkah ke tempat tidur. Dalam pakaian yang tipis itu, Wiro dapat melihat jelas sekali sekujur tubuh Dewi Siluman. Sang Dewi kemudian duduk di tepi tempat tidur. "Aku yakin kau akan menyetujui usulku ini. Tapi harap kau terangkan namamu lebih dulu. Apakah namaku itu perlu betul bagimu?" tanya Wiro. "Tentu saja," jawab Dewi Siluman seraya matanya memandang penuh gairah ke paras Wiro. Di mulutnya bermain seulas senyum. Dan, dia menambahkan, "Seorang gagah dan berilmu sepertimu ini mesti diketahui dulu namanya." Wiro tersenyum. "Manusia dilahirkan tidak bernama," katanya. "Karenanya tak perlu kuterangkan siapa namaku. Kau boleh panggil aku semaumu. Sekarang coba kau terangkan usul bagus yang kau katakan itu. Orang muda, kau terlalu jual mahal namamu. Tapi tak apa, aku senang pada laki-laki yang berhati keras, betul-betul bernyali jantan. Dengar orang muda, walau kau tidak mau beritahu nama, namun aku maklum bahwa kau memiliki ilmu yang cukup diandalkan. Setiap orang berilmu tinggi mempunyai cita-cita besar. Bagaimana kalau kita berdampingan satu sama lain dalam menguasai dunia persilatan?" Wiro merenung macam orang tua lalu manggut-manggut. "Usulmu memang bagus," katanya. Paras Dewi Siluman kelihatan gembira. "Tapi, aku datang ke sini bukan untuk menerima segala macam usul atau membuat segala macam perjanjian. Segala sesuatu di dunia ini mesti ada akhirnya, dan mulai saat ini Dewi Siluman harus menghentikan segala perbuatan jahatnya. Baik menghentikan dengan kesadaran sendiri ataupun dengan cara paksaan." Tenggorokan Dewi Siluman turun naik. Tiba-tiba meledaklah kemarahannya. "Orang muda, bicaramu keliwat pandai. Apakah kau juga pandai menerima pukulanku ini?" Laksana kilat Dewi Siluman hantamkan tangan kanannya ke arah Wiro. Satu larik sinar biru yang amat panas menderu. Di seberang sana Wiro berkelebat. Dinding kamar di belakangnya hancur lebur. "Kau menghancurkan dirimu sendiri, Dewi Siluman." Desis Wiro Sableng disertai lontarkan senyum. "Tidak sukar untuk kembali ke jalan yang baik. Di jalan yang baik itu kau akan melihat satu jalan lurus yang wajar untuk menguasai dunia persilatan ini." Dewi Siluman melotot besar sewaktu melihat pemuda ini berhasil mengelakkan diri dari serangan angin birunya tadi. "Orang muda, pintu masih terbuka bagimu untuk menguasai dunia persilatan ini bersamaku menurut caraku. Kau akan menyesal jika kau menolaknya. Meski ilmumu setinggi langit, tapi tak satu manusia pun yang bisa menghancurkanku." "Bukan orang lain yang akan menghancurkanmu, Dewi, tapi kau sendiri," sahut Wiro Sableng. Dewi Siluman tertawa aneh. Dia kembali duduk di tepi tempat tidur. "Jangan kelewat memandang sebelah mata terhadap Dewi Siluman orang muda. Kalau aku tidak melihat bahwa kau bakal mempunyai peruntungan baik bersamaku, pasti aku sudah hancurkan kepalamu.
Dewi Siluman tertawa lagi lalu rebahkan dirinya perlahan-lahan di atas tempat tidur. Pakaian tidurnya tersibak dan menjulai ke lantai yang ditutupi permadani tebal. Mata Wiro Sableng mengecil, sejenak hatinya digelorai oleh darah muda. Orang gagah, kemarilah, panggil Dewi Siluman. Suaranya berubah merdu tidak membentak lagi. Wiro tetap berdiri di tempatnya. Kemarilah, Dewi Siluman lambaikan tangannya. Wiro melangkah lalu berhenti satu tombak dari samping tempat tidur. Gelora darah mudanya semakin menyentak-nyentak. Dewi Siluman menopang dagunya dengan telapak tangan kanan, memandang gairah pada si pemuda lalu berkata, seluruh isi istana ini akan menjadi milikmu orang muda. Dunia persilatan akan berada di tanganmu. Dan kita hidup berdua di sini. Bukankah indah sekali? Dewi Siluman menggerak-gerakkan kakinya. Kedengarannya memang begitu, sahut Wiro. Tapi akan lebih indah lagi bila kau mau menelan pil ini. Dewi Siluman kerenyitkan kening sipitkan mata, dan memandang pada sebuah benda kecil hitam di tangan Wiro Sableng. Pil apa itu? Tanya Dewi Siluman acuh tak acuh. Pada dasarnya manusia itu semuanya berhati dan berpikir baik. Tapi kekotoran duniawi meracuni hati dan pikirannya. Obat ini akan sanggup membersihkan kembali racun hati dan racun pikiran yang jahat itu, Dewi Siluman. Dewi Siluman tertawa berderai. Maksudmu kau mau mengobati diriku? Hanya orang sakit yang minum obat. Aku tidak sakit. Dewi Siluman luruskan kedua kakinya yang mulus bagus. Aku akan telan pil itu, kata Dewi Siluman. Tapi dengan satu syarat, berbaringlah di sampingku. Berdebar dada pemuda ini, darah muda di tubuhnya laksana bergejolak panas. Kau perlu istirahat orang gagah. Kau perlu tidur, kata Dewi Siluman penuh genit. Soal tidur soal gampang Dewi, kata Wiro dengan menahan kobaran darah mudanya. Kuharap kau bersedia menelan obat ini terlebih dahulu. Dewi Siluman tersenyum. Aku ingin sekali menghiburmu. Tapi sayang, gadis pemetik kecapi itu tak ada di sini. Inani maksudmu, aku telah bertemu dengan dia. Kagetlah Dewi Siluman. Dan bukan dia sendiri tapi juga 7 orang lainnya. Kau apakan mereka? Mereka gadis-gadis cantik yang kini menjadi kawan-kawanku. Otaknya telah dicuci oleh Kiai Bangkalan. Membesilah paras Dewi Siluman. Dadanya menggemuruh. Tapi amarahnya ini kemudian mengendur sedikit. Dia duduk di tepi tempat tidur kembali. Aku tak peduli dengan mereka. Aku bisa melupakan mereka, juga kakek-kakek keparat bernama Kiai Bangkalan itu. Tapi kau mesti menjadi milikku orang muda. Dan habis berkata begitu Dewi Siluman buka pakaian tidurnya, lalu dalam keadaan tanpa selembar benang pun dia melangkah ke hadapan Wiro Sableng. Pendekar ini cuman melongo sambil garuk-garuk kepalanya. Dia bergerak ke samping sewaktu Dewi Siluman melompatinya. Orang muda, apakah aku tak boleh memelukmu? Boleh saja tapi sekarang bukan saatnya. Kau keterlaluan orang muda, apakah aku harus mengemis terhadapmu? Peluk aku orang muda, Dewi Siluman kembali melangkah mendekatinya. Dengar Dewi, aku akan lakukan apapun maumu. Tapi telan pil ini dulu. Wiro acungkan tangan kanannya. Tiba-tiba Dewi Siluman berkelebat laksana kilat. Wiro terkejut sekali sewaktu lengannya dipukul oleh Dewi Siluman, hingga pil hitam yang dipegangnya mental. Sebelum dia bisa berbuat suatu apa, pil itu sudah berada dalam genggaman Dewi Siluman. Sekali tangan itu meremas, maka hancurlah pil pembersih otak dan hati itu. Aku telah datang membawa kebaikan untukmu, Dewi Siluman. Tapi kejahatan di dalam dirimu memang sudah berkarat. Aku tunggu kau di taman istana. Kau mencari mati orang muda. Dan kau mencari mampus. Asu bangke, maki Dewi Siluman. Dia tepukkan tangannya 3 kali berturut-turut dan memandang berkeliling dengan heran. Kau memanggil anak-anak buahmu Dewi Siluman. Mereka tak akan muncul. Semuanya telah dicekoki dengan obat pembersih otak. Kaget Dewi Siluman bukan main. Manusia tolol, diberi kesenangan malah minta mati percuma. Aku akan siksa kau di ruang penyiksaan. Wiro tertawa gelak-gelak, ruang penyiksaan kini hanya tinggal nama saja. Sahutnya, 3 tokoh silat yang masih hidup sudah kubebaskan, dan ruangan itu sudah hancur, satu pertanda bagi kehancuranmu sendiri. Aku tunggu kau di taman. Setan alas, mampuslah, teriak Dewi Siluman. Kedua tangannya dipukulkan dan 2 sinar biru menderu ganas. Tapi Wiro Sableng sudah tendang pintu dan keluar dari kamar itu. Suasana di taman istana yang indah itu kini diselimuti kesunyian yang menggidikkan. Wiro Sableng duduk di atas batu di hadapan sebuah arca. Di setiap sudut taman berdiri gadis-gadis berbaju biru. Mereka adalah bekas anak buah Dewi Siluman, yang telah dibersihkan otaknya oleh Inani dengan obat yang diberikan Kiai Bangkalan. Kalung tengkorak yang biasanya tergantung di leher mereka kini tak kelihatan lagi. Inani melangkah mendekati arca di mana Wiro duduk. Apakah kau sudah berhasil memecahkan rahasia kelemahan Dewi Siluman dalam 2 bait tulisan yang diberikan Kiai Bangkalan, tanya Inani. Wiro gelengkan kepala, kau belum tahu rahasia kelemahannya. Dan kau telah berani menantangnya di sini. Ujar Inani dengan paras tegang.
Semuanya telah kasib Inani. Ini adalah saat penentuan. Kalau tidak dia, aku yang bakal meregang nyawa. Mudah-mudahan saja itu perempuan bisa menyadari kejahatannya sebelum datang ke sini dan bertobat. Jangan harapkan hal itu, Wiro, desis Inani. Kau bersiaplah, Inani. Sesuai dengan rencana kau baru turun tangan dalam jurus ketiga. Jika aku gagal, semua kawan-kawanmu harus menyerbu. Inani mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba matanya melihat sepasang kaki yang melangkah menuruni anak tangga. Orang yang melangkah ini bukan lain dari Dewi Siluman. Ia kini mengenakan pakaian biru ringkas yang dihiasi dengan manik-manik bergemerlapan. Sikapnya melangkah begitu agung dan penuh wibawa. Dewi Siluman hentikan langkahnya di tepi kolam. Wiro Sableng hentikan suara siulannya. Kedua manusia ini beradu pandang sesaat, lalu Dewi Siluman memandang berkeliling, menyapu para anak buahnya satu demi satu. Kemudian Sang Dewi berkata, "Anak-anakku, aku perintahkan kalian untuk menangkap manusia yang duduk di depan arca itu. Tapi hingga beberapa saat tak satu orang pun yang bergerak dari tempatnya." Paras Dewi Siluman kini berubah. "Apa yang telah terjadi dengan kalian?" teriak Dewi Siluman. Suaranya bergetar dahsyat. "Mana kalung tengkorak kalian? Dewi, mulai saat ini kami bukan lagi anak-anak buahmu. Yang bicara adalah Inani." Dewi Siluman palingkan kepalanya. "Jadi kalian semua bukan lagi anak buahku. Semua kalian akan menerima hukuman. Dan kau Inani, kau yang bakal kupancung pertama kali." Wiro Sableng perlahan-lahan berdiri dan bergerak sejauh tiga langkah. "Apakah kau masih belum melihat jalan kebaikan Dewi? Delapan penjuru angin dunia persilatan takut menyebut dan mendengar namaku. Apa aku mesti takut terhadap manusia macammu?" Diam-diam dia salurkan seluruh tenaga dalamnya pada telapak tangan kiri kanan. Tiba-tiba Dewi Siluman membungkuk dan pukulkan kedua tangannya sekaligus. Wiro yang sejak tadi juga telah siap waspada tidak terkejut, melihat datangnya dua gelombang angin biru yang sangat panas menyerang ke arahnya. Pendekar ini sama sekali tidak mengelak dari tempatnya berdiri, malah balas memukulkan kedua tangannya dan lepaskan dua pukulan benteng topan melanda samudera. Sekaligus dia hendak menjajaki sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawannya. Dan terkejutlah pendekar ini. Begitu terdengar suara menggelegar akibat beradunya pukulan yang bertenaga dalam dahsyat itu, maka tubuh Wiro Sableng terhuyung keras ke belakang. Dia hampir saja jatuh duduk di tanah kalau tidak lekas mengimbangi diri. Di hadapannya Dewi Siluman keluarkan suara tertawa panjang. Ternyata tenaga dalam Wiro lebih rendah dari Dewi Siluman. Diam-diam pemuda berambut gondrong ini tergetar hatinya. "Kalau kehebatanmu cuma sebegitu, tak sukar bagiku untuk meringkusmu, pemuda tolol." Dan segera dia loloskan kalung tengkorak di lehernya, sedang tangan kiri keluarkan segulung benang sutera halus berwarna biru. "Jurus kedua ini adalah jurus terakhirmu," kata Dewi Siluman. Dengan ilmu menyusupkan suara, Inani peringatkan Wiro Sableng agar mengeluarkan senjata miliknya. Di saat Wiro merasa ragu-ragu untuk keluarkan senjata, maka Dewi Siluman melangkah sambil acungkan kalung tengkorak. Lalu dengan sebuah jurus bernama petir menyambar naga berenang Dewi Siluman menyerbu. Kalung tengkorak di tangan kanannya laksana bola baja menyambar ganas ke kepala Wiro, sedang benang sutra biru di tangan kirinya melesat ke muka untuk melibat bagian tubuh Wiro Sableng. Wiro menyambut serangan lawan dengan pukulan sinar matahari. Kalung tengkorak di tangan Dewi Siluman hancur lebur. Tapi di lain pihak sang pendekar sendiri dibikin kaget. Karena pada detik itu, benang sutra biru lawan telah melibat pergelangan tangan kanannya sampai ke ujung-ujung jari. Wiro coba menyentakkan tapi tiada guna, libatan benang sutra semakin ketat. Wiro lepaskan pukulan sinar matahari ke arah Dewi Siluman, kali ini dengan tangan kiri, tapi sebelum hal itu terjadi, Sang Dewi sudah hantam lengan kiri itu dengan lengan kanannya. Masing-masing merasa sakit namun Wiro lebih menderita, sedang libatan benang di tangan kanannya belum terlepas. Inani tak menunggu lebih lama. Segera gadis ini berkelebat dan laksana kilat lepaskan totokan jarak jauh yang lihai ke arah Dewi Siluman. Dewi Siluman yang hendak melibat sekujur tubuh Wiro dengan benang sutranya, tiba-tiba merasakan datangnya bahaya yang mengancam. Padahal kecepatan gerakan Inani tadi tidak seorang pun yang melihatnya. Sang Dewi rundukkan tubuh untuk hindarkan sambaran angin yang menyerang ke urat lehernya. Tapi anehnya sambaran angin itu mengikuti gerakannya. Mau tak mau Dewi Siluman terpaksa lepaskan gulungan benang, dan pergunakan tangan kirinya untuk menangkis angin serangan lawan. Bukan saja angin totokan Inani buyar berantakan, tapi pukulan Dewi Siluman terus melanda tubuhnya. Karena tenaga dalam Inani jauh lebih rendah, maka tak ampun lagi gadis ini mencelat sampai delapan tombak, terguling di tanah lalu masuk ke dalam kolam. Inani kelihatan seperti hendak berenang, tapi tubuhnya kemudian tenggelam, sedang air kolam tampak merah oleh darah yang keluar dari mulutnya. Melihat ini Laruni segera melompat ceburkan diri ke dalam kolam, lalu menyeret Inani keluar. Tubuh Inani dibaringkannya di satu tempat yang aman dan segera diberi pertolongan.
Sebenarnya Dewi Siluman merasa terkejut akan kehebatan angin pukulan aneh yang tadi dilepaskan Inani. Namun kini terdengar suara tertawanya mengekeh. Itu contoh pertama buat manusia-manusia murtad yang berkhianat terhadap Dewi Siluman. Dia lalu palingkan kepala ke arah Wiro Sableng. Kegusarannya tiada taraf sewaktu melihat pendekar ini berhasil melepaskan benang sutra yang melibat sebagian tangan kanannya. Benangmu ini cukup lihai Dewi. Aku mau lihat apakah kau sendiri sanggup menghadapinya, kata Wiro. Dewi Siluman mendengus. Dia mundur beberapa langkah lalu berlutut di atas rumput. Matanya dipejamkan sedang kedua tangan bersih dekap di depan dada. Saudara, seru Laruni terkejut. Hati-hati, dia hendak keluarkan ilmu seribu siluman mengamuk. Wiro yang memang sudah diberi tahu kehebatan ilmu seribu siluman mengamuk itu segera lesatkan benang sutera biru di tangannya. Laksana seekor ular benang itu meluncur ke arah Dewi Siluman, tapi anehnya satu tombak dari hadapan sang Dewi, benang itu malah membelok menjauhi sasarannya. Sementara itu dari ubun-ubun Dewi Siluman, Wiro melihat asap hitam mengepul bergulung-gulung. Waktu dia memandang berkeliling, tak seorang pun gadis baju biru yang dilihatnya. Pasti mereka telah sembunyikan diri karena takut akan ilmu sang Dewi. Sepasang mata Wiro tidak berkesip dan memandang ke arah Dewi Siluman penuh waspada. Kepulan asap semakin tebal, tiba-tiba dari mulut Dewi Siluman terdengar suara seperti orang menangis. Dan suara tangisan ini kemudian berganti dengan jeritan yang merobek langit. Kepulan asap sudah menebar di mana-mana. Dewi Siluman ganti suara lengkingannya dengan teriakan macam lolongan serigala lapar. Anehnya, gumpalan-gumpalan asap kini kelihatan memecah cepat dalam ratusan gumpalan kecil yang kemudian mengembang tambah besar. Ketika Wiro memperhatikan gumpalan-gumpalan asap hitam ini terkejutlah dia. Setiap gumpalan telah berubah menjadi sosok tubuh makhluk yang mengerikan. Tubuhnya hanya sebatas dada ke atas dan 5 kali tubuh manusia besarnya. Makhluk-makhluk aneh ini bermuka sangat mengerikan, rambutnya aut-autan dengan mata merah besar, lidah menjulur lebar keluar sedang taring dan gigi-giginya menjorok besar-besar. Dewi Siluman menjerit, ratusan makhluk jadi-jadian itu balas menjerit dan masing-masing angkat tangan mereka. Ternyata masing-masing mempunyai 6 pasang tangan. Dan setiap tangan berkuku hitam. Bunuh manusia itu, teriak Dewi Siluman. Matanya masih terpejam, tangan masih mendekap dada dan tubuhnya masih berlutut di rumput. Ratusan makhluk siluman menjerit dahsyat dan menyerbu berserabutan ke arah Wiro Sableng. Tak ayal lagi Wiro segera cabut kapak naga geni 212. Dari mulutnya keluar bentakan keras dan sekali kapak diputar, terus melanda ke arah makhluk-makhluk siluman yang datang menyerbu. Belasan makhluk yang tersambar kapak naga geni menjerit, darah muncrat dari tubuh masing-masing. Tapi anehnya makhluk-makhluk ini tidak musnah, malah dari setiap tetes muncratan darah berubah menjadi makhluk siluman baru. Sehingga dalam sekejap saja jumlahnya telah bertambah ratusan bahkan mungkin sudah ribuan kini. Sewaktu makhluk-makhluk itu dengan ganasnya menyerang kembali, Wiro Sableng tak berani menghantam dengan kapak naga geni. Tubuhnya berkelebat dan lenyap. Untuk beberapa lamanya dengan gesit dia berhasil mengelakkan setiap serangan yang dilancarkan oleh ratusan makhluk siluman itu. Sementara itu dalam keadaan yang mulai terjepit itu, Wiro masih juga belum berhasil memecahkan rahasia kelemahan ilmu seribu siluman mengamuk, yang tersembunyi di balik 2 kalimat, ilmu seribu siluman mengamuk teramat sakti. Hanya suara yang sanggup mengalahkannya. Telinga Wiro mulai sakit oleh kedahsyatan jeritan-jeritan ratusan makhluk siluman yang datang menyerangnya. Meski dia sudah tutup indera pendengarannya, tetap saja suara jerit lengking yang mengerikan itu masuk menerobos liang-liang telinga. Dan pada jurus pertempuran ke-12 kedua telinga Wiro mulai keluarkan darah. Mampuslah aku, keluh Wiro dalam hati. Baru saja dia mengeluh demikian, satu sambaran tangan lawan tak bisa dielakkannya. Seketika robeklah pakaian Wiro Sableng. Dadanya tergurat luka disambar kuku dari makhluk siluman, dan tubuhnya dengan serta-merta menjadi panas. Wiro cepat telan sebutir pil lalu melompat 6 tombak, dan tekan gagang kapak naga geni di bagian leher kepala naga-nagaan. Ratusan jarum hitam menderu ke arah makhluk-makhluk siluman. Tapi laksana seseorang menepuk air hujan, makhluk-makhluk itu sekali kebutkan 6 pasang tangan, maka mentallah semua senjata rahasia yang dilepaskan Wiro. Sambil melayang turun kirimkan pukulan benteng topan melanda samudera, sedang kapak diputar dengan gerakan orang gila mengebut lalat. 2 gelombang angin yang dahsyat luar biasa melanda tubuh makhluk-makhluk siluman. Tapi tak ada gunanya serangan itu, karena makhluk-makhluk ini seperti tiada merasakan apa-apa, malah dengan cepat menyerbu tambah dekat. Sewaktu Wiro dalam keadaan yang sudah kepepet, ia lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kiri, makhluk-makhluk siluman itu meniup ke depan dan menjerit lebih dahsyat. Pukulan sinar matahari membalik menyerang Wiro sendiri. Terpaksa dia buang diri ke samping dan bertabrakan dengan salah satu makhluk siluman. Untung saja Wiro masih sanggup jatuhkan diri dan berguling di tanah, kalau tidak, pasti tubuhnya akan dihantam 4 pasang tangan makhluk siluman.
Ketika dia berdiri kembali, empat makhluk siluman menerjang ke arahnya. Tak ada jalan lain daripada hantamkan kapak naga geni kembali. Empat makhluk meraung keras dan mandi darah. Tetesan darah nyatanya hanya menambah banyaknya jumlah makhluk siluman itu saja. Sedang empat makhluk yang tadi disambar kapak kembali menyerbu dengan lebih buas. Di saat itu Wiro Sableng terkurung di tepi kolam. Darah dari kedua liang telinganya telah membasahi pipi. Pakaiannya robek-robek sedang kulit tubuhnya berselomotan darah. Satu-satunya tempat untuk selamatkan diri ialah patung perempuan telanjang yang terdapat di tengah kolam. Tanpa menunggu lebih lama Wiro melompat ke atas kepala patung itu. Ketika puluhan makhluk siluman melayang ke arahnya, maka Wiro segera keluarkan batu api dari balik pakaian. Begitu makhluk-makhluk itu menyerbu, Wiro adu batu api dengan mata kapak. Satu gelombang api menggebu ke arah makhluk-makhluk siluman. Gerakan puluhan siluman itu terhenti sejenak. Api menyambar tubuh mereka tapi sedikit pun tak membawa akibat apa-apa, malah makhluk-makhluk yang kena disambar api ini cepat teruskan serbuan mereka. Wiro Sableng lompat dari atas patung, melesat ke bagian lain dari kolam. Boleh dikatakan seluruh taman telah dipenuhi oleh makhluk-makhluk siluman. Sebentar saja Wiro berdiri di tepi kolam itu maka puluhan makhluk kembali menyerbunya, hingga memaksanya berkelebat cepat kian kemari untuk hindarkan diri. Tamatlah riwayatku, keluh Wiro Sableng sewaktu satu tangan makhluk siluman menghantam punggungnya dengan keras, membuat dia berguling di rumput dan bangun dengan megap-megap. Kemudian bergerak lagi dengan cepat untuk hindarkan serangan makhluk-makhluk siluman yang kembali datang menyerbu. Wiro merasa tiada perlu lagi dia memegang kapak naga geni Du-12, karena tidak bisa digunakan. Segera dia selipkan batu hitam ke balik pakaian dan hendak simpan kapak naga geni. Tapi dia ingat bahwa masih ada satu kehebatan kapak itu yang belum dikeluarkannya. Dengan hati meragu apakah kehebatan terakhir ini akan sanggup selamatkan dirinya, Wiro balikkan senjata itu dan tempelkan mulut kepala naga-nagaan ke bibirnya. Maka terdengarlah suara tiupan seruling. Mula-mula perlahan, kemudian melengking keras tinggi dan tajam, hingga bergema ke setiap penjuru. Ratusan makhluk siluman tampak tertegun. Suara jeritan-jeritan mereka mulai perlahan, dan semakin tinggi suara seruling, jeritan-jeritan makhluk itu semakin berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali. Wiro kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tiupan seruling laksana deru ribuan tawon. Makhluk-makhluk siluman kelihatan bingung dan mundur, lalu menjerit dan berteriak-teriak aneh. Sekelompok demi sekelompok tubuh mereka kembali menjadi kepulan asap hitam untuk kemudian sirna tiada bekas. Ketika keseluruhan makhluk siluman itu lenyap menjadi asap dan asap lenyap pula dari pemandangan maka kelihatan Dewi Siluman di tengah taman. Mukanya pucat pasi, dari telinga, hidung, mata serta mulut keluar darah kental. Sekujur badannya tergetar hebat, sewaktu Wiro tiup suling kapak naga geni. Dewi Siluman tersentak kaget, bagaimanapun dia kerahkan tenaga dalam dan tutup pendengarannya, namun suara seruling tak berhasil ditolaknya, terus menyeruak ke dalam liang telinga, mengacaukan jalan pikirannya serta menyentak-nyentak pembuluh darah, membuat aliran darahnya tidak teratur lagi. Dewi Siluman coba bertahan dengan sekuat tenaga dan kesaktian yang dimilikinya, tapi kini dia telah ketemu batunya. Tiupan seruling pendekar 212 yang sangat dahsyat telah membongkar kelemahan ilmu siluman yang dimilikinya. Bukan saja ilmu siluman itu musnah berantakan tapi juga tiupan seruling terus membungkus dirinya tiada sanggup ditolak lagi. Sambil terus tiup senjatanya Wiro Sableng memaki dalam hati. Sungguh tolol sekali dia. Kiai Bangkalan telah menuliskan dua kalimat yang bisa membongkar rahasia kehebatan ilmu Dewi Siluman, tapi dia tak berhasil memecahkannya. Masih untung dalam keadaan sangat terjepit dia tiup senjata itu, padahal itu pun tadi dilakukannya dengan hati bimbang karena khawatir akan sia-sia. Tubuh Dewi Siluman kini semakin lemah. Darah keluar semakin banyak. Kini di bawah tiupan seruling itu tampak tubuhnya terhuyung kian kemari, dan kira-kira setengah peminuman teh kemudian, tubuh itu tak sanggup lagi bertahan. Dewi Siluman meraung dahsyat. Raungan yang keluar ini disertai muntahan darah berbuku-buku. Seketika tubuhnya rebah menelungkup ke tanah, masih bergerak-gerak untuk beberapa ketika kemudian diam untuk selama-lamanya. Pendekar 212 masukkan kembali kapak maut naga geni ke balik pakaiannya, lalu duduk bersila dan pejamkan mata. Luka di bagian luar serta dalam tubuhnya cukup parah. Sepeminuman teh kemudian baru pendekar ini buka kedua matanya lalu telan sebutir pil dan berdiri. Gadis-gadis berbaju biru dilihatnya bermunculan kembali di sudut-sudut taman. Wiro melangkah ke tempat di mana Inani duduk tersandar. Dia sudah sadar dari pingsannya dan memandang kepada pemuda itu, sewaktu Wiro melangkah ke hadapannya. Wiro tersenyum dan berlutut di hadapan gadis ini. Inani membalas senyumnya. Matanya yang tadi sayu kini kelihatan bersinar. Kau hebat Wiro. Aku manusia tolol geblek, sahut Wiro Sableng. Sudah hampir mau kojor baru bisa pecahkan rahasia yang diberikan Kiai Bangkalan. Itu pun secara tak sengaja.
Inani tersenyum. Wiro memegang tangan gadis ini. Kau tak apa? Gadis itu menggeleng. Terima kasih atas pertolonganmu, bisik Wiro. Dia memandang berkeliling lalu kembali berpaling pada gadis itu dan berkata, sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini Inani. Inani mengangguk. Dibantu oleh Wiro gadis ini berdiri. Mereka saling pandang sejenak, sama-sama mengulas senyum dan mulai melangkah ke arah langkan istana Dewi Siluman, di mana kawan-kawan Inani menunggu. Di langit sang surya bersinar cerah. Satu kejahatan telah musnah tapi pendekar 212 Wiro Sableng tahu, bahwa masih banyak lagi manusia-manusia jahat yang mesti ditumpas. Dan cerita pun tamat. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya, yang berjudul, Rahasia Lukisan Telanjang.